Miren ustedes here. Let's wait for the others, I think. Yang lainnya kemana nih? Oke, sudah 10 menit berlalu. Kita masih menunggu teman-teman yang lain. Masih ada beberapa yang belum datang. Maybe they are still struggling with the connection. But it's okay. If only they can't make it. Actually, I'm recording our real-time session right now. So, if you miss something, you can see the recorded session. Oke, kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, let's begin our class today. Bahasa Inggris Mula together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, so how are the things everybody? Masih sehatan ya? Alhamdulillah masih, ma'am. Masih di rumah kan ya?
Masih. Oke, bentar. Oke. Ya, kali ini kita membahas, sebelumnya gini. Saya sempat ragu tadi ya, ketika mau share, apa namanya, invitation untuk real-time session, karena sepertinya laptop saya itu sekarang cepat letih, karena kerjanya hampir setiap hari menggunakan laptop. Jadi tadi pagi sudah ada real time session beberapa kali. Nah, ketika tadi sudah mulai ketika mau apa namanya real time session di kelas ini sempat ada kendala gitu. Makanya ya guys, ada solusi nggak sih kalau misalnya kita mau mengadakan real time session itu nggak hari Rabu gitu? Mungkin di hari yang lain. Bentrok nggak dengan mata kuliah yang lain? Mata kuliah yang lain sih mulainya dari jam sekitar jam 1 sampai jam 6 sih, Miss, kayak biasa. Rabu Kamis itu cuma dari jam 1 sampai jam 4-an. Kayak di hari yang lain ada yang kosong nggak? Jumat. Iya, Jumat. Semuanya? Ya, Jumat. Semuanya? Cuma kurang tahu, Miss, sama semuanya. Oh ya udah, berarti artinya masih ada harapan ketika nanti kita mau ada real time session, kita bisa gunakan di hari itu. Kalau misalnya nggak ada kendala. Iya, soalnya nih, ini tuh udah berkali-kali tadi tuh udah spinning terus notification-nya. Kayaknya udah capek dia ini. Terus nih, ada siapa nih? Friska bilang, maaf Miss, saya telat masuk. Karena masih update, oh belum di-update, oke. Okay. Alright, langsung aja ya. Ini udah lihat belum? Udah lihat PowerPoint-nya belum? Udah kelihatan belum? Udah ya? Yeah. Oke. Okay. Saya punya PowerPoint yang harus saya share minggu lalu. Jadi, kita kenalan dulu nih sama yang disebut dengan English Impact. What is syntax? Seperti yang sudah kalian jawab, syntax in brief, it is a study of sentence patterns. Jadi belajar bagaimana mempola atau menganalisa pola kalimat. Oke. Nah, kemarin ada pertanyaan antara syntax dengan grammar, gitu kan ya? Iya. Ini nggak ada pertanyaan tentang syntax sama grammar. Dan jawabannya adalah ini. Jadi kalau kita simpulkan, apa hubungannya syntax sama grammar? Syntax itu adalah bagian dari grammar. Grammar. Bukan kebalik ya, bukan grammar itu bagian dari syntax, tapi syntax bagian dari grammar. Grammar. Karena kalau kita bicara tentang grammar, itu grammar itu tentang morfologi dan syntax. Jadi salah kaprah kalau misalnya ada orang bilang grammar, syntax itu bagian dari grammar. Grammar bagian dari syntax. Kebalik, syntax yang bagian dari grammar. Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena kemarin sebelum UTS kan kita ini nih ngomongin morfologi ya, ya nggak? Iya. Morfologi itu apa sih? Masih ingat kan? Study of word formation. Lupa word formation. Kalau ini word formation, ini sentence pattern. Formation. Ya, jadi yang namanya grammar itu, yang sering orang salah kaprah, itu selalu dikait-kaitkan hanya pada tenses. Bener nggak? Yeah. Nah, padahal grammar itu nggak hanya tenses. Bagaimana kamu menggunakan she is beautiful dengan she is, menggunakan kata beauty dengan beautiful saja itu sudah bagian dari grammar. Ya nggak? Beauty ke beautiful. Yeah. Itu udah bagian dari grammar. Oke, okay? Beauty itu tidak she is beauty, tapi she is beautiful. Jadi pengetahuan tentang bagaimana mengenal kata itu juga bagian dari grammar. Dan pengetahuan tentang mempola kalimat itu juga grammar. Jadi misalnya gini,
Kalau ada orang bikin kalimat they are watch TV every morning, itu benar nggak? Salah. Salah. Tapi itu tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Secara linguistik itu tidak sepenuhnya salah. Itu ungrammatically, this is grammatically wrong. Ya kan? That is grammatically wrong. Tapi kalau secara, kalau kita berpikiran lebih luas lagi, itu nggak 100% salah. Coba kenapa saya bilang begitu. They are watch TV every night, misalnya. Karena polanya SVO. Karena dia tahu, si anak ini, si student ini tahu, habis day, sorry, kata are itu dimunculin sebelum watch, setelah day. Iya nggak? Benar nggak? Iya. Ya, betul. Iya nggak? Dia pengetahuannya sampai ke sana, bahwa si auxiliary ini, to be ini, dimunculin setelah they dan sebelum watch. Walaupun itu secara kalimatnya salah kan, harusnya they watch TV every night. Benar nggak? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi kalau misalnya 100% salah, kalau misalnya dia bikin kalimatnya they watch our TV every night. Nah, itu berarti dia nggak ngerti apa-apa itu. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Iya. Yeah. Yeah. Jadi kalau misalnya ditanya how important grammar is important, nggak boleh didebatin lagi gitu. Nggak boleh didebatin lagi. Ada orang yang berargumen when we speak English, we don't have to think about grammar. Okay? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa? Lah, yang ngomong sendiri aja pakai grammar barusan, ya nggak? Iya. Yeah. Ketika dia bilang when we speak English, nah dia mengujarkan itu, menyebutkan kata we, habis itu speak, habis itu English, kan itu juga ilmu tentang grammar. Terus dia juga bilang we don't have to think about grammar. Dia tahu sebelum have to ada, sebelum not itu ada do-nya, do not have to, don't have to, ya nggak? Dia nggak bilang we not don't have to atau we not have to, tapi dia sendiri pakai grammar, we don't have to think about grammar, gitu. Ya, jadi sebagai mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jangan lagi ada perdebatan bahwa grammar itu nggak penting. Oke, okay. Grammar itu penting. Grammar itu bukan sebatas tentang tenses, tapi bagaimana kalian memilih kata, terus tahu itu adjective, tahu itu kata benda, itu juga grammar. Tahu kalau are itu dimunculin setelah subjek, itu juga grammar. Jadi gitu ya. Oke, okay? Sepakat ya. Nggak boleh ada yang mendebatkan lagi kalau grammar itu nggak penting. Oke, okay. Next, pembahasan kita untuk English syntax itu cuma ada 4 sih sebenarnya. Introduction, synthetic categories, phrases, clauses, and sentences. Ya, terlihat sederhana, cuma mungkin nanti anaknya banyak, nggak banyak sih, beberapa, dia punya beberapa anak. Ya, kayak misalnya nih hari ini kita mau introduction. Ya, nanti ada beberapa hal juga yang harus disampaikan. Tidak hanya mengenal syntax itu apa, tapi juga kita hari ini mau belajar kenapa sih mesti belajar syntax. Oke, synthetic categories kalau menurut saya sih sepertinya kalian sudah hafal betul lexical categories. Seperti atau gini, kalau nggak familiar dengan istilah lexical category, word classes. Apa word classes? Istilah yang lain. Plus, hah? Part of speech. Part of speech, betul. Ya.
English morphology and syntax ini memang kebanyakan istilah ya guys, makanya kalian harus tahan. Selama satu semester ini kalian harus tahan dengan menghafal istilah-istilah. Ya. Jadi ad lexical category, the word classes, para speech sama. Nah, nanti kita analisa lebih dalam lagi para speech walaupun saya sudah sepakat dengan dosen yang lain bahwa para speech pasti sudah diajarkan di saat basic English structure. Terus kemudian phrases. Kenapa saya tulis phrases plural? Ada yang tahu? Kenapa? Halo? Terdiri dari satu kata, Mas. Kenapa? Kenapa? Karena phrase itu ada banyak, Miss. Ada non-phrase. Uh-huh. Ada adverbial phrase. Betul. Apa lagi? Ada adjective phrase. Yes. Karena ragam phrase-nya sendiri lebih dari satu. Ada non-phrase, lebih dari satu. Ada non-phrase, ada adjective phrase, adverbial phrase, ya. Ada verb phrase, ya, dan sebagainya. Next, yang terakhir itu adalah clauses and sentences. Kenapa saya bilang clauses? Karena clauses ada juga, ada banyak juga. Apa aja? Ada adjective clause, ada noun clause, ada adverbial clause. Itu namanya apa? Apa sih? Itu ya. Adjective clause, adverbial clause, noun clauses, itu namanya apa? Dependent clause? Eh? Independent clause, no. Dependent clause, dependent clauses. Yang disebutkan tadi tiga itu tuh namanya dependent. Oh ya, dependent clauses. Dependent clause. Dan sentences, ada sentences juga. Kenapa saya bilang sentences? Karena sentences itu ada dua, yang independent sama yang dependent. Loh, itu clauses. Sentences nggak ada yang dependent. Oh ya. Yeah. Ya. Di paragraph writing nih kalau nggak salah. Siapa yang ikut paragraph writing sama ada guru? Ada empat jenis sentence. Apa aja tuh? Ada simple sentence, compound, complex. Simple, compound. Kompleks. Simple, compound, kompleks. Oke, good. Itu kalau dilihat dari ininya, apa namanya, polanya. Kalau dilihat dari function-nya? Ayo, kategori sentence. Function-nya? Ayo. Negatif sentence. Apa itu? Itu interrogatif kayak, kan? Apa? Kayak campur nggak sih, Miss? Apa? Kayak don't you try gitu. Itu negatif. Itu tetap negatif interrogatif. Tetap interrogatif namanya. Oh. Nah, tetap interrogatif. Kayak apa? Kalimat perintah imperative sentence. Satu lagi. Imperative. Apa ya? Exclamative sentence. Itu loh kalau ada orang bilang what a beauty ship. Oh iya. Yeah. How hot it is. Itu tuh namanya exclamatory sentence. Okay. Nah nanti kita kupas lagi apa namanya bagaimana mengklasifikasikan kata tersebut. Dan nanti dibumbui oleh si phrases sama clauses ini dibumbui oleh ambiguity. Ini menarik ya ketika saya baca jawaban kalian. Tadi katanya grammar itu penting katanya because it can avoid us to create misunderstanding or ambiguity gitu.
Betul sekali, kenapa kita harus paham atau bisa menggunakan kalimat dengan grammar yang baik, karena untuk menghindari ambiguity. Masalahnya gini, kita pakai grammar aja kadang-kadang ambiguity itu tercipta, ya nggak sih? Iya. Ya, kayak gini deh, kayak misalnya bahasa Indonesia aja, kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar aja, kadang-kadang ambigu itu masih ada gitu. Apalagi kalau misalnya kita tidak menggunakan grammar, ambiguity, misunderstanding itu akan tercipta. Gitu. Alright. Terus kemudian lagi ya. Untuk introduction tadi sudah dibahas sintaks itu apa. Terus kemudian ada pertanyaan grammar itu tadi pentingnya explain clearly why you think grammar is important. Tadi sudah sepakat. And then, oh ya, satu lagi tadi juga ada yang sempat saya baca, apa ya, grammar itu penting karena nanti kita akan jadi role model. Betul, ya, betul sekali bahwa grammar itu bagaimana kita mengucapkan sesuatu dengan baik dan benar itu akan menciptakan image atau impression kepada murid, gitu, ya. So, people who use grammar correctly and properly will be assumed as the scholar one. Ya, yeah, as the scholar one. Makanya untuk apa namanya kasus kalian nih, ya, kenapa grammar itu penting selain tadi, ya, selain tadi terciptanya komunikasi yang sehat, ya. Komunikasi yang sehat kalau kalian ngomong pakai grammar yang benar akan membuat poin impression sendiri gitu untuk murid kalian nanti. Terus kemudian ada deskriptif sama preskriptif. Ini saya ambil contoh yang disebut sama Linda dan Fiska nih. Ini cukup sederhana. Contoh preskriptif sama deskriptif. Jadi intinya apa sih deskriptif sama preskriptif? Kalau deskriptif itu lebih natural, Miss. Gimana? Penggunaan bahasa Inggrisnya. Kalau preskriptif itu menurut susunan kata yang dianjurkan atau ya grammar banget. Iya, kalau preskriptif itu intinya dia yang baku. Ya. Rule-nya udah begitu gitu. Pokoknya grammar yang kalian pelajari di sekolah itu namanya preskriptif. Tapi kalau grammar yang kamu pelajari di saat kalian itu pergi ke Amerika, denger native speaker, denger lagu, betul, itu namanya deskriptif. Kita nggak bisa bilang itu salah, ya. Kita nggak bisa bilang ini grammarnya salah, read English. Nah, nggak bisa begitu karena itu tadi kan syarat bahasa tercipta itu salah satu syarat bahasa tercipta itu adalah komunitasnya menyetujui itu. Misal kemarin juga ada saya baca tuh yang lirik lagunya Justin Bieber ya. Justin Bieber. My mama don't like you, ya kan? Nah di situ kan harusnya kan my mama doesn't like you. Iya. Itu juga tuh lagunya siapa tuh? Just the way you are. Ben Malik. Bisa. Nggak dengar. Just the way you are itu kalau nggak salah ada potongan lirik see don't see what I see. See don't see what I see. Nah, harusnya kan see doesn't see what I see. What I see. Terus ada juga nih guys. If I got you. I'm itu kan sepengetahuan kita, ain't itu udah dalam bentuk negatif kan? Iya, karena ada not-nya di situ. Nah, padahal native speaker tidak menggunakan in sebagai negatif, itu bisa digunakan untuk semua auxiliary. Bisa jadi have, bisa jadi is, tergantung si kata kerja setelahnya. Tapi itu has-nya termasuk ke has yang negatif atau enggak, Miss? Kayak hasn't. Itu dia. Nanti saya akan ini ya, saya akan kasih contohnya. Itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung maknanya apa. Gitu. Tergantung maknanya apa. Misalnya tadi, I got you, apa? Itu yang kamu definisikan apa? Yang kamu interpretasikan?
Halo? Can anybody? Jika saya tidak mendapatkanmu atau mana sih, Miss? Ya. Itu kalimat utuhnya gimana? If I got you, baby. Iya, malah nyanyi. Tadulu. Oke, gini ya. Kata ain itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Negatif. Ada yang begitu. Makanya tadi tergantung kalimatnya apa. Gitu. Nah, terus juga nih yang dikasih contoh oleh Linda dan Vista itu I am older than her. Ya, secara deskriptif, itu lebih sederhana kan ya, I'm older than her. Tapi kalau secara prescriptif, itu seharusnya ditulis I am older than she is. She is. Karena than, karena part of speech-nya than, itu conjunction, bukan preposition. Ya. Yeah. Gitu. Tapi keseharian kita lebih enak nyebutnya I'm older than her. Daripada yep, I'm objective. Older than she is, betul. Terus juga ada yang pakai contoh if I were dengan if I was gitu kan ya. Ya, if I were dengan if I was. Nah, if I were prescriptive, if I was descriptive. Yeah. Oke. Okay. Jadi Kak, kenapa saya tanya seperti itu? Nah, ini juga untuk pengetahuan kalian juga gitu. Nanti kalau misalnya ketika ditanya sama murid, Miss, tapi kalau saya dengar lagu ini berarti itu salah dong, Miss. Nah, kalian harus tahu jawabannya apa. Ya, jangan kayak saya waktu dulu ketika sekolah, ketika saya kuliah, ada potongan lagunya Westlife. Di situ disebutkan the skies are blue. Sky, langit itu kan enggak bisa dihitung. Iya enggak? Iya. Yeah. Enggak bisa dihitung. Yeah. Bisa, yeah. Saya itu cuma satu. Ada sky sabu, tapi potongan liriknya potongan liriknya si Westlife itu dia pakai plural gitu. Terus saya nanya plural. Saya nanya kenapa kok itu boleh gitu, karena kan waktu itu saya nggak tahu dong deskriptif sama prospektif ya. Nah, terus bu gurunya bilang ya kalau kamu belajar dari lagu itu salah gitu. Ya udah. Dari situ saya langsung ngejat, oh oke, okay. Berarti ada beberapa native speaker yang tidak tahu bahasa Inggris. Padahal nggak gitu. Ya. Jadi harus dijelaskan bahwa ada yang namanya prescriptive grammar sama descriptive grammar. Oke, okay. Terus yang berikutnya ada pertanyaan umur berapa seharusnya grammar itu dipelajari. Ada yang bilang umur 12 tahun. Kelamaan, 12 tahun. Ya. Betul tuh, ada kalau misalnya jawabannya tadi as early as it is. Ya. Tapi masalahnya adalah pendekatannya dulu bagaimana? Sebenarnya belajar grammar itu enggak apa-apa diajarin sejak dini. Masalahnya pendekatannya bagaimana? Nah, makanya ditanya kalimat di pertanyaan setelahnya ada induktif sama didaktif. Induktif sama didaktif. Induktif itu apa, didaktif itu apa. Gitu. Ya. Kalau baiknya gimana nih? Kalau misalnya kalian nanti suatu saat dikasih ngajar anak SD atau kelas English for Young Learners. Apakah harus diajarkan bagaimana mempola kalimat? Oke, subjek dulu, ini subjek, kayak gitu. Boleh nggak? Enggak usah. Oke. Okay. Saya ini kan saya udah tahu ya, saya juga selain ngajar di UHAMTA, saya ngajar di LIA juga dan kebetulan saya sering dapat kelas ISI, English for Children. Nah, di saat di ISI 1 aja, di level ISI 1 aja mereka itu udah diajarkan gitu bagaimana mempola kalimat. Tapi tidak tidak diajarkan langsung. Oke, kalau he pakainya ini, she pakainya ini, I pakainya ini, nggak gitu. Ya, jadi tadi ada tuh yang menjawab, saya lupa kelompoknya siapa. Grammar sejak dini itu lebih
sorry, pembelajaran grammar itu lebih baik diajarkan sejak dini, tapi dalam pendekatan repetition. Ya, repetition artinya ketika kita apa sih namanya, si gurunya ini sering mengatakan itu, pasti nanti diimitate sama dia. Imitation dan repetition. Repetition. Imitation sama repetition. Gitu aja terus. Gitu. Jangan dikasih soal kayak waktu adik saya sekolah. Kasih soal waktu SD misalnya I like banana, bikin kalimat perintah, bikin kalimat katanya. I like banana. Itu kelas 3 SD kayak gitu. Ya enggak bisa kayak gitu. Ya. Orang kelas 4 aja belum tentu bikin kalimat belum tentu bisa bikin kalimat I like banana ya gitu kan, apalagi kalimat tanya do you like banana? Oke, gitu ya maksudnya ya. Right, nanti induktif sama deduktif dipelajari lagi, cuma tadi ya saya suka jawaban dari Linda tadi nih, Linda dan Fiska. Deduktif itu start with the presentation of a rule. Jadi dipresentasiin dulu tuh, di kayak kita kalau biasa kuliah, ya kan, di papan tulis input present ini begini. Nah, tapi kalau induktif dikasih contoh dulu. Nah, dikasih contoh dulu. Di contohnya itu misalnya dalam bentuk percakapan, dalam bentuk paragraf. Nah, nanti abis itu secara nggak langsung, oh anak-anak kepola nih, oh simple present tuh kayak gini. Nah, baru abis itu dijelasin sama gurunya. Jadi kalau deduktif di awal diajarkan grammarnya, kalau induktif berarti di dalam. Dalam. Nah, di dalam. Ya, di dalam itu berarti setelah dikasih contoh. Gitu. Oke, berikutnya. Ini udah notifikasi, bentar lagi habis nih. Pertanyaan selanjutnya, English sentence. What makes English sentence similar to bahasa Indonesia? Ada persamaannya nggak sih? Polanya, subject, verb, object. Polanya, betul, polanya. Sebenarnya kita harus bersyukur ya, bahwa bahasa Inggris itu mirip sama bahasa Indonesia. Yang susah itu kalau orang Korea, Jepang. Betul. Orang Jepang, ya kan? Belajar bahasa Inggris itu lebih susah dari kita. Karena pola kalimatnya berbeda. Dan alfabet, betul, alfabetnya pun juga berbeda kan? Iya. Yeah. Di Jepang dan di Korea itu nggak ada fanta, nggak ada F. Nah, itu nggak ada fanta. Terus kemudian ada juga beberapa letter atau alfabet yang tidak ditemukan ya di bahasa Korea maupun di Jepang. Nah, betul sekali tadi ya, bentuknya subjek predikat. Kenapa saya bilang subjek predikat tidak SPO? Karena objek belum tentu ada di satu kalimat. Betul, karena kalimat itu nggak selalu pakai objek. Jadi kalimat itu ada yang subjek verb, okay, atau subjek verb objek. Ada verb yang transitif, ada verb yang intransitif. Ada verb yang isinya cuma komplement dari si subjek. Komplement tuh apa, Miss? Komplement itu nanti deh. Saya tanya dulu deh, subjek itu apa? What is subject? Pelakunya. Subjek itu tells who or what the sentence is about. Atau dengan kata lain, subjek itu adalah topik kalimat. Topik berarti si kalimat itu ngomongin apa. Bukan kata yang paling depan ya. Ini yang sering salah nih. Subjek itu bukan kata yang paling depan. Nggak selalu kata yang paling depan. Kan kadang-kadang kalimat suka ada yang begini. In 2019, nah itu subjek bukan? Bukan. Nah, bukan. In 2019, my father and I, misalnya. My father and I subject. Betul. Jadi ya bukan kata yang paling depan. Subject itu adalah kata, bukan kata, topik dari si kalimat tersebut. Oke, dan para speech-nya selalu noun. Ya, kelas katanya yeah, selalu kata benda atau pronoun. Karena pronoun itu ya kata benda itu juga sih. Nah,
Kemudian bentukannya noun itu ada simple subject, ada yang bentuknya compound. Compound itu berarti dua, kayak tadi my father and I. Okay. Ada juga yang bentuknya complex subject. Nah, complex subject itu bentuknya ada noun phrase atau gerund. Okay, gerund. Gerund itu juga bisa simple subject. Oh iya. Nah, ya bisa. Misalnya gerund. Ganti it. Yeah. Misalnya gerund, misalnya gini. Reading is my hobby. Nah, reading kan simple. Cuma satu. Iya. Yeah. Tapi kalau misalnya reading magazines, nah itu bukan simple lagi, tapi kompleks. Kompleks. Ya, karena ditambahin magazines. Dan kemudian ada juga yang noun clause. Emang bisa, Miss? Noun clause bisa jadi subject? Bisa. Oke, lihat kan single subject udah belajar. Kemudian yang berikutnya adalah predikat. Predikat itu adalah... apa sih, ngomongin apa sih, si subjeknya itu kenapa, gitu. Oke, subjeknya itu kenapa, apa, atau punya apa, merasakan apa, that is the predicate. Gitu. Nah, predicate itu selalu ada verb. Di dalam predicate itu selalu ada verb. Verbnya bisa simple, bentukannya simple berarti cuma satu gitu ya. Ya, simple. Atau complete predicate. Complete predicate itu dia ditemani oleh modifier. Misalnya she ran quickly. Ya. Oh ya. Yeah. Ran quickly. Predikatnya yang mana? Predikatnya ran quickly. Gitu. Ran quickly. Nah, si quickly-nya, quickly-nya itu kan memodifier kan? Nah, makanya karena ada modifier dari modifier verb-nya, maka disebut complete predicate. Nah, yang berikutnya, compound. Compound predicate berarti predikatnya lebih dari satu. Satu. Lebih dari satu dengan, subjek yang sama. Misalnya, she goes to the campus and leaves campus on time. So she arrives and she leaves campus on time. Nah, ada arrive sama leaves sama dengan subjek yang sama yaitu she. She. Oke. Okay. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nanti tugasnya tidak akan banyak setelah ini, waktunya udah bentar lagi nih, less than 1 minute. Saya cuma pengen